Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial cara kembali ke stok ROM HP Redmi Note 9 tanpa PC. Tetapi agar kalian bisa mengikuti tutorial ini, pastikan HP kalian sudah terunlock bootloader dan sudah terinstall TWRP. Dan di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu custom ROM yang sekarang saya gunakan. Oke, kalian bisa lihat karena emang HP ini sudah tidak menggunakan stok ROM HP Redmi Note 9 ini ya. Jadi saya akan mengganti dengan menggunakan yang aslinya, yang stok ROM-nya gitu ya. Oke, untuk bahan-bahannya saya taruh di deskripsi, silahkan kalian download terlebih dahulu. Oke, alangkah baiknya bahan-bahan tersebut ditaruh di SD card gitu ya. Oke, kemudian sekarang langkah pertama, kalian matikan HP terlebih dahulu, kemudian masuk ke TWRP. Ini khusus yang sudah terinstal TWRP ya. Kalau misalkan belum terinstal TWRP, kalian tidak bisa mengikuti tutorial ini. Kalian harus menggunakan PC gitu ya. Ini alternatif kalau kalian tidak punya PC, makanya pakai ini, pakai TWRP gitu. Tapi HP kalian harus sudah terinstal TWRP, itu wajib. Oke, kita tunggu. Setelah masuk, kemudian seperti biasa, seperti kalian menginstal custom ROM pada umumnya, kalian terlebih dahulu klik wipe. Kemudian setelah itu kalian klik Dalvik, data dan chats gitu. Cukup itu aja. Oke, ini ditunggu, ini tidak lama. Kemudian setelah selesai kalian kembali lalu klik install. Nah, di sini kalian cari bahan-bahannya, yaitu stok ROM-nya ya. Kalian cari, kemudian kalian klik, kemudian kalian swipe to web. Oke, ditunggu aja. Ini pasti lama. Di sini tahapnya lama banget, jadi ditunggu aja. Oke, di tahap penginstalannya saya skip aja ya. Saya potong aja karena emang lama banget tahapnya. Nunggunya lama banget ya. Kemudian setelah selesai, kalian langsung reboot sistem aja. Oke. Setelah reboot sistem, tahap penginstalan ini sudah selesai. Kalian tinggal nunggu aja hasilnya bagaimana. Apakah bisa atau enggak, bootloop atau enggak. Oke, kalau misalkan bootloop, kalian harus format data terlebih dahulu. Tetapi saya di sini tidak bootloop ya. Di sini saya berhasil, berarti ini berhasil tanpa harus format data terlebih dahulu. Oke, di sini saya setup terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai setupnya, saya akan ngecek ya apakah stok ROM ini ada bugnya atau tidak gitu ya. Karena emang ini saya downloadnya dari internet gitu ya, takutnya emang yang bukan aslinya tapi yang bajakan gitu ya. Jadi saya cek dulu nanti ada bugnya atau enggak. Oke, saya setup dulu ya di sini. Oke, ini sudah masuk ke tampilannya, sudah masuk ke menunya, berarti ini berhasil. Oke, sekarang kita akan cek dalamnya seperti apa. Takutnya ada bugnya gitu ya. Takutnya ada yang bisa nggak dibuka gitu, ada yang nggak bisa dibuka. Makanya saya cek dulu seperti apa. Oke ya. Terutama yang di sini ya, yang di navbar-nya ini penting banget. Cuman kita masuk ke tentang ponselnya dulu. Oke. Oke, itu semua ya, kalian bisa lihat. Kemudian kemudian kita masuk ke navbar-nya ya. Takutnya ada yang nggak bisa dipencet gitu ya, ada yang error gitu, ada bug-nya. Tapi kayaknya ini sih aman semua ya, ini aman semua. Jadi ya silahkan, kalau kalian mau mengikuti tutorial ini, pastikan HP kalian sudah terinstall TWRP-nya. Kalau belum ya kalian nggak bisa, kalian harus menggunakan laptop atau PC, itu baru bisa gitu, di flash gitu ya. Kalau ini kan emang ngeflashnya itu lewat
recovery gitu lewat WRP gitu. Oke, sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.